membantu kami dalam pembuatan paspor maupun perpanjangan gitu. Dari kami, dari karyawan di sini. Jadi sangat terbantu. Nah, Bapak sendiri kira-kira mengurus paspor baru atau perpanjangan nih, Pak? Saya perpanjangan. Perpanjangan ya, Pak. Nah, saya perpanjangan. Selamat pagi, kami dari kantor imigrasi kelas 1 khusus Medan saat ini sedang melakukan pelayanan dalam rangka kegiatan isi paspor. Jadi atas permintaan dari manajemen di perumahan Citraland, kami diminta untuk melakukan pelayanan paspor kepada para karyawan yang bekerja di Citraland bagian City Medan ini. Nah, targetnya hari ini berapa, Pak? Dari permohonan yang diajukan ada sekitar 60 orang, estimasi yang sudah diajukan bisa lebih kurang lah. Nah, dalam kegiatan ini, Pak, apakah ini free atau bagaimana, Pak? Ya, jadi dalam kegiatan ini kita benar-benar murni pelayanan menjemput bola. Jadi walaupun kita datang di sini tidak ada biaya tambahan, semuanya pembayaran dilakukan melalui e-banking ataupun melalui bank persepsi yang sudah ditunjuk. Jadi kita tidak menerima pembayaran langsung, para pemohon langsung berhubungan dengan pihak bank nantinya untuk pembayaran. Nah, Pak, pada hari ini pengurusan baru atau seperti apa ini, Pak? Untuk jenis permohonan yang kita layani hanya permohonan paspor baru dan penggantian. Untuk paspor rusak, hilang maupun perubahan data itu harus tetap datang ke kantor sementara. Nah, Pak, harapan kita, Pak, dari program ini bagaimana, Pak? Untuk program ini memang salah satu program yang diusulkan oleh Direktur Jenderal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat, sehingga ke depannya pastinya akan ada inovasi-inovasi lagi dari Direktur Jenderal Imigrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan ini adalah bentuk konkret kami datang langsung ke masyarakat untuk melakukan pelayanan paspor bagi masyarakat yang memang punya kesibukan sehingga tidak bisa datang ke kantor kami. Biasanya M.